apa, tapi kita memang sengaja ambil Bala Lumpua sebagai bagian dari maskot ini karena ini adalah ikon dari Kabupaten Gua dan ini bagian dari sejarah yang seharusnya dilestarikan. Sekaligus juga ini juga memperkenalkan kepada pemilih milenial bahwa kita punya gua ini punya sejarah besar sehingga tidak boleh dilupakan. Dan sejarah ini termasuk juga dalam kepemimpinan karena kerajaan gua ini banyak sekali pemimpin-pemimpin yang lahir dari kerajaan gua ini yang kita harapkan juga dalam pemilihan bupati dan wakil bupati nantinya ini itu juga melahirkan pemimpin yang bagus dan lebih baik. Itu berapa lama digarap itu Kak sehingga maskot? Iya. Maskot ini kan dilombakan jadi kita ada waktu 1 bulan sebenarnya dari pengumuman sampai pengembalian untuk pendaftaran lomba. Jadi mungkin sekitar 1 bulan lah teman-teman yang mendesain maskot ini. Diikuti seluruh Indonesia. Itu jumlah pesertanya berapa? Yang masuk kemarin sampai terakhir itu ada 9 maskot. Rata-rata memang mengambil, karena kan kita juga syaratnya itu ada unsur kedaerahan yang dimasukkan. Ada yang masukkan ayam jago, ada badi, ada Bala Lompoa, ada pakanjara, terus ada apa lagi ya? Ada aksara Goa. Iya. Yang masuk. Itu bagaimana keputusannya sehingga Bala Lompoa yang akhirnya? Jadi antara 1 dan 2 sebenarnya kita kan ada Tubarani yang juara 2 ini. Ini juga sebenarnya sangat bagus karena filosofi Tubarani kan kalau penyelenggara itu kan memang seharusnya juga punya prinsip Tubarani. Tetapi dianggap lebih ikonik ini Bala Lompoa dibandingkan yang Tubarani.